Podcast. Lagi dengan saya, my name is Earl and this is my partner Nanda. Nanda, tidak terasa ya kita sudah sampai di minggu kedua bulan Februari. Wow. Dan saat lagi beberapa hari lagi kita akan merayakan yang namanya Hari Kasih Saya. Oh. Untuk itu buat teman-teman yang rumah yang menyaksikan ibadah melalui daring, jangan merasa sendiri, ya kan? Jangan merasa, aduh, saya kok sendirian. Jangan, karena ada teman-teman di sekeliling kalian, ada teman-teman Army of God yang selalu mensupport dan menyayangi satu sama lain. Dan juga ada pepatah yang mengatakan nih, tak kenal maka tak sayang. Betul. So, kami rindu banget untuk mengenal kalian buat teman-teman yang baru pertama kali join ibadah online Army of God. Kalian bisa akses melalui gms.church/connect. Nanti di sana akan ada tim yang siap menyambut kalian dan juga memperkenalkan Army of God, memperkenalkan Connect Group, dan juga Gereja Mawar Syaran. Benar sekali. Dan juga saya mau mengingatkan buat teman-teman yang mengikuti ibadah via live streaming bahwa Servolution akan ditutup tanggal 14 Februari. Dua hari lagi berarti ya? Dua hari lagi. Makanya buat teman-teman yang saat ini sudah menyaksikan dan mendengarkan pengumuman ini, let's go, daftarkan diri kalian supaya kalian tidak terlambat. Karena sekali lagi apa? Pendaftaran Servolution akan ditutup tanggal 14 Februari. Di ibadah kita hari ini akan ada perjamuan kudus. Buat teman-teman yang menyaksikan secara online bisa menyiapkan roti, anggur, atau jika tidak ada juga bisa dengan cracker, ya, sirup, atau air putih. Untuk nanti kita akan mengambil perjamuan kudus bersama. Betul sekali Nanda, dan juga buat teman-teman yang mau memberitahu bahwa persembahan itu adalah satu kebutuhan kita kepada Tuhan. Ya. Buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, kalian bisa scan QR code yang ada di layar, atau juga bisa memberikan via link gms.church/give. Sekali lagi ya, gms.church/give. Oke, jadi kita udah gak sabar lagi. Betul. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalam ibadah. Ya. Yuk sama-sama kita persiapkan diri untuk masuk ke dalam ibadah. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena sekali lagi ada kesempatan untuk kami beribadah. Meskipun secara online, tapi kami percaya Engkau Allah Roh Kudus yang menguasai setiap tempat kami saat ini. Biar kami juga mempersiapkan hati yang terbaik untuk kami beribadah. Kami mau fokus, kami mau terima yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Amin. Dan kami juga mau memberi yang terbaik, kami mau menyanyi, kami mau mendengarkan firman duduk diam di dalam hadirat-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami sepanjang di hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap kita yang siap untuk memulai ibadah, sama-sama kita katakan. Amin. Selamat beribadah. Bye-bye. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anak-Nya. Adopsilah dalam jiwa, visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak-anak. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Army of God, mari sama-sama bangkit berdiri. Serahkan haleluya. Haleluya. Kali lagi serahkan haleluya. Haleluya. Kami siap memuji Engkau Tuhan.
Yukat sama-sama nyanyikan lagu ini. Show us your power, declare all your wonders. We believe in you, we believe in you. Come on, light up your fire, do again your miracles. We believe in you. Menyembah Engkau karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Yang melebih lagi,
Lebih dalam menyembah-Mu Tuhan, pertata sepujian penyembahan kami. Oh, how we love You, Lord. Yeah.
maya shakara ra 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 mara bara 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 ba. Mari dengan lembut nyanyikan pujian ini. Sing God of mine forever and forever. Sing God of mine forever and forever I will sing. Hermanis kau dengar, that my greatest honor will always be to serve my Lord. Segenap hatimu katakan God of mine forever, forever and forever I'm with you. For you have saved my life, for Jesus. Your sacrifice redeemed my soul. God of mine forever and forever I will sing. My greatest honor always be to serve my Lord and King.
Haleluya. Kami rasakan sukacitamu Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Kami rasakan anugerah dan rahmat daripadamu ada di tempat ini. Hadiratmu nyata di dalam pribadi lepas pribadi di tempat ini. Tuhan tidak akan lewatkan satu orang pun. Menyatakan pribadinya kepada setiap orang di tempat ini. Buka hatimu. Buka hatimu dan hanya jemaat saja. Sampai telingamu mendengarkan suaramu sendiri. Nyanyikan lagu ini. My life is saved with a price, no sacrifice, redeem my soul. Huranaya shakaranaya waram, God of my forever. Yang layak ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini. Biarlah dia bertahta di tempat pertama di hatimu saat ini sekarang juga. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang haus dan lapar boleh sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik di tempat ini. Sebelum saudara duduk, bukankah sebuah anugerah grace untuk kita ada di tempat ini? Lihat kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Jesus loves you. Jesus loves you. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Jesus loves you. Amen. That's exactly what we're gonna talk about today. It's about love. Wow, love is a big topic. Ya, topik yang sangat besar. Terutama hari Senin nanti, hari kasih sayang ya. Kalian sudah ada plan belum di hari Senin nanti ya? Kalau bukan masa-masa seperti ini, kemungkinan besar restoran udah fully book, terus bunga juga jadi mahal. Semua itu karena orang ingin mengekspresikan kasih sayang dan cintanya kepada orang yang dianggap penting gitu ya. Nggak harus pasangan, sama orang tua juga bisa ya, sama sahabat juga bisa. Jadi nanti ya, in advance ya, saya ucapkan dulu ya, Happy Valentine's Day for all the youth in here. Happy V-Day, alright? Nah, kita akan sama-sama menelusuri apa kata firman Tuhan tentang love. Karena dengan pengertian yang benar, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengasihi orang-orang yang kita kasihi nantinya. Dengan pengertian dan prinsipal yang benar menjadi fondasi untuk kita mengasihi. Karena dunia ini mengajarkan banyak sekali versi tentang love. Dunia memikirkan kalau love adalah sebuah perasaan. Tapi tidak demikian dengan firman Tuhan. Dunia berpikir kalau love itu adalah sebuah gairah, sebuah keinginan. Tapi bukan demikian dengan firman Tuhan. Kita sendiri lihat nanti ya apa kata firman Tuhan tentang love. Dan pastinya semua usia dari anak kecil sampai senior. Semua orang pasti ingin dikasihi, ingin diterima, ya, ingin dicintai. Semua orang punya kebutuhan itu. Semua orang punya kebutuhan untuk having a good relationship with the people around. Tidak mungkin ada orang yang punya doa supaya dikabulkan, having a bad relationship with people, supaya enggak ada yang perhatikan, supaya enggak ada yang terima saya, supaya saya dibenci aja. Pasti enggak ada orang yang punya doa seperti itu. Semua orang punya kebutuhan untuk dicintai, dikasihi dan diterima.
Nah, hari ini judul khotbah saya aja adalah, boleh ditampilkan, Is It True You Really Love Me? Oke, okay. Itu adalah title daripada apa yang akan saya bagikan hari ini. Waktu saya kasih judul ini, desainernya tanya saya, ini U-nya huruf besar apa huruf kecil? Interesting. Dan jemaat juga ada yang nanya, ini U-nya huruf besar apa huruf kecil? Ya, karena kebawa event dong ya, hari kasih sayang ya. Jadi dikirain, oh ini membahas tentang apakah pacar saya sungguh mengasihi saya, apakah orang itu, orang ini sungguh mengasihi saya. Jawabannya akan terjawab dengan pasti kalau yang pertama-tama U-nya huruf besar dulu. Kalau kita sendiri tahu dulu, Tuhan benar gak cinta sama kita? Kalian pernah gak punya pertanyaan, Tuhan cinta gak sih sama saya? Atau level cintanya Tuhan ke orang yang lebih roha, lebih I don't know ya, your version is lebih spiritual apa lebih religious ya. Sering sekali kita salah kaprah loh. Kita menilai orang tuh, oh kayaknya dia lebih rohani deh. Jangan-jangan dia lebih religious, bukan lebih rohani. Saya rasa setiap orang yang percaya Tuhan, setiap orang yang terima Yesus sebagai juru selamat anak-anak Tuhan, semua kita spiritual loh, amin. Ya bilang sama diri sendiri, I am spiritual, oke? Kita semua rohani kok. Jadi buat kita nih ya, semua orang-orang yang sudah percaya Tuhan, dan ditebus dengan cara yang sama, cara Tuhan tebus kamu sama tebus orang sebelah kamu itu sama. Cara Tuhan sayang kamu sama cara Tuhan sayang saya sama. Bukan berarti orang yang melayani dan kelihatan terlibat dalam pelayanan gereja itu lebih dipentingin Tuhan dan lebih disayang Tuhan. Bukan berarti kalau orang yang udah kelihatan lebih hafal Alkitab itu lebih disayang Tuhan. Karena banyak sekali orang yang ragu. Does God really love me? Is it true you really love me? Saudara, kita lihat ya pertama-tama ya. Kalau Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari 2000, bukan 2000 sih ya, beribu-ribu tahun sebelum Tuhan Yesus datang, sampai beribu-ribu tahun sampai sekarang 2022, Tuhan Yesus itu gak pernah berubah. Allah Bapa yang menciptakan bumi dari awalnya. Why God creates? Because He loves. Why God cares? Because He loves. Why God gives free will? Because He loves. Why Jesus died on the cross? Because He loves. And then why God gives you eternal life? Because He loves. And then what is the Bible? It's a love letter. Hey, isn't that enough love from the Old Testament to New Testament? Perlu diterjemahkan gak? Gak perlu lah ya. Kenapa Tuhan menciptakan langit dan bumi sampai kepada pada wahyu? Perjanjian lama di kitab terakhir. Ada hidup kekekalan bagi orang yang percaya. Perjalanannya dari manusia diciptakan jatuh dalam dosa. Kemudian ada new covenant datangnya Tuhan Yesus. Kenapa kita dikasih kehendak bebas? Because God's looking for a loving response from us. Bukan a auto response yang diset default. So saudara bisa lihat betapa pentingnya love di dalam konteks firman Tuhan. Karena Allah sendiri itu adalah kasih. God is love. Bukan love is God. Beda loh ya. God is love, Tuhan sendiri itulah kasih. Jadi bukan perbuatan apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan Tuhan itu menunjukkan kasih Tuhan. Bukan, karena pribadi Tuhan sendirilah dengan keberadaannya, dengan pribadinya, siapa dirinya itu, dia adalah kasih. Jadi Tuhan tidak bisa menyangkali dirinya dan Tuhan tidak bisa berubah walaupun lo berubah. There you go. Yes, Tuhan gak senang sama dosa kita. Karena Tuhan itu kudus. Tuhan tidak bisa menyangkali kalau Tuhan gak bisa dicampur aduk sama dosa. Tapi pribadi lo, you, each and every one of you, jangan punya asumsi. Jangan tarik-tarik kesimpulan sendiri. God is angry with me, I don't think God loves me no more. Kayaknya Tuhan lebih sayang sama dia. Jangan kasih ukuran cintanya Tuhan, karena cintanya Tuhan sama lo tuh fix. Fix, is it true you really love me? Saudara, jawabannya sudah pasti. It's true. He loves you. Kalau patah hati, jangan bilang Tuhan gak sayang. Kalau dibohongi sama teman baik dan dikhianati, jangan bilang Tuhan gak sayang. Kalau dibetein sama teman gereja dan dibikin ilfil sama orang pelayanan, jangan bilang Tuhan gak sayang. Jangan bilang Tuhan gak peduli. Jangan tiba-tiba kalau orang yang kamu sayangi sakit dan terjadi
sesuatu yang tidak kamu harapkan, and seems like your world is falling apart, and then you say it's God's fault. Itu salahnya Tuhan, karena Tuhan gak sayang sama aku. Karena memang aku ditakdirkan untuk dihukum. Saudara, dengarkan baik-baik. Saya berdoa agar telinga rohanimu dibuka sekarang ini. Karena ada kebenaran yang begitu penting yang Anda harus tangkap pulang hari ini. Dan itu akan menentukan bagaimana Anda akan hidup dan berdampak ke depan nantinya. Jangan sia-siakan hidupmu dengan perspektif yang salah. Dengan mengambil kesimpulan gara-gara kondisi, gara-gara keadaan. Terus Anda bilang, Tuhan gak sayang sama saya. Seberapa banyak dan sering orang-orang tiba-tiba absen, gak mau datang ke gereja. Tiba-tiba bete aja, tiba-tiba gak pengen bergaul sama teman-teman seiman. Menjauhi persekutuan-persekutuan. Karena apa? Lagi ilfil. Coba pikirkan lagi. Dari semua kejadian yang terjadi. Dan dunia ini nature-nya adalah dosa. Dan manusia pasti melakukan kesalahan. Tapi apakah benar atas semuanya itu you blame it on God. Terus kamu bilang God doesn't love you. Padahal dari awal diciptakannya langit dan bumi sampai kepada kitab Wahyu. Setiap perbuatannya satu persatu tidak cukup dikonfirmasi lagi. Covenant-nya di break, di renew lagi. Covenant sama manusia waktu diciptakan di Adam, sampai saya lupa, Taman Eden. Itu untuk apa? Untuk bisa bersekutu supaya Allah bisa fellowship anytime. Itu adalah sebuah perjanjian covenant. Di break. Sehingga mereka harus keluar dari Taman Eden. Kemudian di renew lagi. Dengan tiang awan dan tiang api disertai lagi. Berontak lagi, masuk lagi ke pembuangan. Di renew lagi. Dengan memberikan anaknya yang tunggal. Ditolak lagi, disalibkan. How stubborn is God love? Betapa stubbornnya cinta Tuhan. Bukankah Roh Kudus saat ini sedang berbicara kepada hati setiap Anda di tempat ini. Bahwa Tuhan sungguh mengasihimu. Anda tidak perlu ragu. Anda tidak perlu ada setitik keraguan. Anda tidak perlu curiga apakah Tuhan cinta, sayang sama aku enggak. Jawabannya sudah terjawab. Tuhan Yesus cinta, Tuhan Yesus sayang. Sayang sama kita semua. Itu adalah kasih yang unconditional. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang kita dapat dengan cuma-cuma. Tapi berbedalah kasih yang ada di dunia ini. Kasih yang ada di dunia ini selfish. Kasih yang ada di dunia ini dangkal. Kasih yang ada di dunia ini adalah tentang perasaan. Padahal ya di firman Tuhan dikatakan bahwa kasih di 1 Yohanes pasal yang ketiga ya ayat yang keberapa 18 ya. Bahwa adalah perbuatan, kasih itu adalah perbuatan, adalah action, not a feeling. Itulah kasih. Kita mengerti dulu ya fondasinya ya. Baru saya ajarin gimana sih cara mengasihi sesuai dengan caranya Tuhan Yesus. Tapi landasan apa itu kasih? Anda harus mengerti dulu. Bukan versi yang dunia yang dibahas 3 hari 2 malam, 1000 malam gak ada habis-habisnya. Tahu gak kenapa gak ada habis-habisnya dibahas tentang kasih cinta? Coba deh pergi nginep sama teman-teman lagi trip, lagi having holiday. Bahas deh soal cinta. Gak ada habisnya. Saya mau tanya konten YouTube apa yang menarik? Soal cinta. Gak ada habisnya. Ya soal pasangan hidup lah ya. It's fun sih to talk about it. It's fun. 1000 malam gak ada habis-habisnya. Tapi lu pegang deh ini. Di ibadah ini. Selesai kok, lu ngerti kok. Kontennya cinta itu apa sih gitu loh. Cinta versi dunia itu. Self-centered. Tentang perasaan. Tapi cinta yang sejati, yang benar adalah selfless. Dan tentang action. Bukan perasaan. Jadi lihat opposite-nya. Selfless, self-centered. Feeling and action. Berbeda, bertolak belakang dari ujung ke ujung. Dunia berpikir ya, kasih itu membuat saya feel good. Saya mengharapkan kesempurnaan, perlakuan yang saya inginkan.
harusnya begini, harusnya begitu. Tapi kasih yang sebenarnya gak kayak begitu. Kasih yang sebenarnya adalah tidak tentang diri sendiri. Dan adalah sebuah keputusan. Detailnya kita lihat di 1 Yohanes pasal yang keempat. Oke, detail daripada kasih yang seperti tadi itu kita lihat di 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ke-21. Ya, ayat yang ke-7 sampai 21 kita akan baca per section. Oke, okay? We're gonna stop at some point. Judul di situ adalah Allah adalah kasih, God is love. 1 Yohanes pasal yang keempat, saya bacakan ayat yang ke-7. Nanti Anda garis bawahi highlight kata yang akan saya sebutkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Garis bawahi saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kita berhenti di sana dulu. We are called to be in a relationship. Okay? It doesn't necessary to be a dating relationship or husband and wife relationship, but anyway we are called to be in a relationship. And you cannot avoid that. Because what? You're the children of God. Karena kasih itu berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, barang siapa yang adalah anak Allah, mereka pasti akan mengasihi satu dengan yang lain. Anak Allah, anak Tuhan, gak mungkin cuek. Anak Tuhan, gak mungkin antisosial. Anak Tuhan, gak mungkin klaim introvert, saking introvertnya itu gak mau terlibat dengan orang sekeliling. Anak Tuhan, mau semalu-malunya gimana pun, pasti akan menunjukkan kasih. Memberikan kasih. It's not about how many people you can love, but it's about how much love you can give. Okay? So, if you are introvert, be yourself. It's okay. Tapi paling enggak, ada orang segelintir orang kanan kirimu. Your family lah. Kan bukan tentang seberapa banyak orang yang kamu bisa kasihi. Kadang kamu heran lihat orang, ih ini orang ya, ketemu orang baru kok bisa langsung ngobrol ya. Ini orang luas banget ya. Topik apa aja dia bisa nyambung gitu loh. Nah, saya bukan orang seperti itu. Jadi kalau dibilang in relationship and building connection with people, I'm a shy person. I'm an introvert person. Kayaknya ini gak cocok deh buat aku. Eh, hold on a second ya. Kita itu disuruh saling mengasihi. Seberapa banyak kasih yang lu bisa berikan kepada orang yang ada di sekelilingmu. Bukan seberapa banyak orang yang kamu bisa kasih sampai rame-rame semua. It's not how many people you can love, but how much love you can give. Setialah dengan perkara itu. Kita dipanggil. Karena kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah, mereka akan hidup di dalam kasih. Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih itu dinyatakan di tengah-tengah kita. Kasih itu dinyatakan di tengah-tengah kita. Allah mengasihi kita dinyatakan dalam bentuk yang kelihatan. Yaitu anaknya yang tunggal. Kita belajar. Kita belajar dari Yesus, anaknya yang tunggal. Teladan yang terbaik. Sudah gak ada teladan yang lain lagi. Teladan yang terbaik di dalam mengasihi. Ada 3 teladan yang Anda bisa ingat baik-baik di dalam mengasihi nantinya dan pegang baik-baik. Waktu Anda menunjukkannya, menjalankan perintah Tuhan. Ini perintah loh. Bukankah hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri? Itu kan perintah. Nah, di dalam Anda menjalankannya dengan personality yang berbeda-beda. Setiap dari kita punya personality yang berbeda-beda. Tapi ini adalah basic principle. Teladan yang ditunjukkan oleh Yesus. Sewaktu ada di muka bumi, dengan Allah menyatakannya, Allah gak kelihatan. Tapi Yesus hadir di muka bumi, nyata sekali. Menjadi manusia, melewati hari-hari lapar, sakit seperti kita. Menunjukkan teladan. Kita lihat ya, teladan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Yang menunjukkan real love. Inilah saya lanjut. Ayat yang ke-10, inilah kasih itu, bukankah kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah,
jika kita saling mengasihi. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Waktu awal ayat 10, inilah kasih itu, saya lihat di terjemahan bahasa Inggrisnya, dibilang, this is real love. Real love. Oke, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita dengan mengutus anaknya. Mengutus anaknya, apakah untuk ada di dunia ini untuk dilayani? Kita tahu ceritanya bukan kayak begitu kan? Mengutus anaknya datang ke dunia untuk apa? Disiksa. Untuk apa? Berkorban. Untuk apa? Menerima apa yang dia tidak pantas terima. Hukuman kita lah yang ditanggung. Sakit penyakit kita lah yang ditanggung. Kesalahan kita lah yang ditanggung. Sementara Yesus tidak ada salah dan celah dosa setetes pun tidak ada. Tapi semua ditanggungnya. Dari sana apa yang kita bisa petik? Mengasihi melibatkan pengorbanan. Itu poin yang pertama. Teladan yang diberikan di dalam mengasihi. Mengasihi melibatkan pengorbanan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu, bukan? Memberikan hidupnya untuk kita. Saudara, kamu gak dipanggil kok untuk naik ke atas kayu salib. Kita gak dipanggil untuk itu ya. Jadi jangan tanya, oh berarti saya harus melakukan yang sama. Berarti saya harus mati di atas kayu salib. Enggak ya, kita gak dipanggil untuk itu ya. Terus caranya gimana untuk memberikan hidup kita sebagai pengorbanan wujud kasih itu? Caranya demikian saudara. Memberikan hidup, kata lainnya adalah mengutamakan orang lain. Melayani orang lain. Berkorbanlah untuk tidak mementingkan diri sendiri, tidak menuntut. Nah, itu dia loh. Tidak menuntut. Berkorban. Ngalah. Simpel ya saudara ya. Kenali prinsip ini. Sederhana. Sangkin sederhananya, ngomong sih gampang ya. Tapi susahnya saudara, apalagi ngalah sama orang yang sudah deket sama kita. Kalau berantem sama koko, sama adik, sama kakak ya. Kayaknya vocabulary ngalah itu udah lenyap. Udah ripe. Nggak ada ngalah-ngalahnya. Malah kalau bisa kesalahan yang sebelum-sebelumnya tuh diungkit-ungkit-ungkit. Lo selalu gitu, lo mesti kayak begitu. Kasih melibatkan pengorbanan. Coba kalau kesalahan kita yang diungkit. Cilaka saudara. Cilaka saudara kalau kesalahan, kelemahan manusia lama kita yang diungkit. Berapa kali Yesus disalibkan? Disalibkan sekali dengan kasihnya yang begitu besar. Greater love, laying down his life. Melihat kasih yang sebesar itu harusnya membuat kita. Kita masih bisa berdosa gak? Bisa. Pikiran yang tidak menyenangkan Tuhan. Benci aja itu juga termasuk membunuh loh. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi jangan menikmati dosa itu. Jangan ada di dalam dosa itu. Sudah ditunjukkan pengorbanannya. Dan kita sudah ditebus. Kita gak disuruh berkorban loh ya untuk di atas kayu salib. Tapi bisa gak saudara, di dalam kita mengasihi sebelum kita punya keluarga sendiri nantinya. Setiap orang di tempat ini, saya berdoa. Setiap orang akan menemukan pasangan yang terbaik. Menikah dan menjadi unit terkecil di masyarakat. Yang dari Army of God ini dan yang streaming pun yang mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa, saya beriman dalam nama Tuhan Yesus. Unit-unit keluarga dari Army of God akan menjadi unit keluarga yang bahagia. Yang percaya katakan amin. Pernikahan adalah idenya Tuhan. Asalkan Anda mengerti prinsip-prinsipnya. Prinsip basicnya. Berkorbanlah untuk tidak mengutamakan. Mengutamakan. Pokoknya gue harus lu tahu gue benar dulu. Kadang ya, dengan mengalah, orang itu juga tahu kok. Orang itu juga akan pelan-pelan melihat dan berubah
Jadi tidak harus ya saudara, dengan kamu tuh harus menyusun dan pintar ngomong dan pintar marah dan pintar ngungkit-ngungkit. Malah dicatat lagi. Jadi marahnya itu disimpan. Jadi biar sekali meledak itu kayak kelihatan epic gitu loh. Dicatat gitu ya. Kapanan waktu gue pulang capek, gue minta diambilin air minum, lu gak mau gitu ya. Kedua, lu pinjam baju gue kasih, tapi habis itu gue pinjam lu gak kasih gitu. Ada loh orang yang catat. Serius ada. Dikumpul-kumpul tuh. Sampai gak tahu deh udah numpuk berapa kali tuh, jebar meledak gitu ya. Gak ada mah yang namanya ngalah. Saya mencicipi kasih dari prakteknya suami saya sendiri ya, gitu ya. Saya bersyukur. Karena kelemahan saya adalah apa ya? Harus merendahkan diri, merendahkan hati untuk mengakui. Tapi enggak apa-apa ya untuk jadi berkat ya. Dari kecil ya, saya kalau dimarahin ya itu tambah keras. Tapi kalau disayang itu langsung gitu loh. Jadi papa tahu kalau negur saya itu harus baik-baik. Tapi kalau negur saya itu pakai keras gitu ya. Tambah saya. Nangisnya itu tambah kenceng gitu loh. Dari kecil udah kayak begitu gitu ya. Puji Tuhan ya. Tuhan kasih pasangan, suami yang gak banyak nuntut gitu loh. Maksud saya dari awal pernikahan tuh banyak banget kelemahan. Gak sabaran, masih belajar saudara. Terus kalau misalnya udah berantem maunya selesai sekarang. Padahal orang butuh waktu dulu. Saya gak bisa chill. Jadi gak mau diselesain. Jadi gak mau ngomong. Jadi dibiarin gitu aja. Ada saudara yang di sini di tempat ini kayak saya begitu? Ada ya. Saya bisa ngelihat dari senyuman matanya walaupun pakai masker gitu. Dan di awal-awal pernikahan pun suami saya ya gak bilang begini loh. Lu berubah dong gitu ya. Lu tuh gitu banget ya. Lu tuh puasa lagi. Lu tuh berdoa lagi. Lu kayak gini gimana sih gitu. Puji Tuhan ya, dia gak ngomong gitu loh. Bener. Tapi ya dia sabar aja, dia sabar. Terus saya tuh cerewet gitu ya. Kalau dapur tuh harus selesai masak, itu gak ada jejak masak. Ya, gak ada jejak masak, itu udah kayak major cleaning ya. Padahal loh, Anda tahu gak sih spelenya telur ceplok, tapi damage-nya seberapa? Jadi kadang ya kalau mau masak telur ceplok ya, it's just a telur ceplok man. Tapi minyaknya cuca. Sebel banget kan. Kalau saya belain gak makan ya kalau dapur saya udah bersih gitu loh. Tapi suami saya ya, cowok ya pikirannya ya praktis lah, makan aja lah. Nanti habis itu ya bersihin aja gitu loh. Tapi saya gak terima. The effort of cleaning lalalalalalala gitu ya. Apakah dia ribut sama saya gara-gara telur ceplok? Enggak loh. Tapi ya saya tobat-tobat, saya malu dan saya sejak itu berubah sih. Gara-gara apa? Dia diam-diam masak, terus diam-diam dia bersihin satu dapur tuh sampai kinclong. Bukan cuman kompor bagian telur ceplok aja, tapi sampai tempat-tempat cuci piringnya itu bersih. Jadi waktu saya datang ya, saya ngelihat, oh my goodness, what have I done? Kasian kan? Jadi saya ngelihat perbuatan yang tidak menuntut, tapi justru menerima dan mengalah. Hello! You relate to this? Saya ingat hari itu saya kurangi cerewet saya. Saya kurangi nagging saya yang gak perlu. Saya malu sih ngomong kayak begini. Tapi in real life, dalam aplikasinya, this is real man. Karena kenapa? Di dalam pernikahan ya, telur ceplok aja lu ngamuk. Belum lagi urusan odol, lu ngamuk. Belum lagi urusan gak tutup lemari, lu ngamuk. Itu numpuk ya, by the time you turn 50, 60. Seberapa banyak orang tuh yang muntapnya tuh umur 70. I've cooked enough with you. That's it. I'm not gonna close your door no more gitu. Padahal gara-gara odol lah, telur ceplok lah, handuk lah, lemari lah. Bagi yang menikah, kira-kira mengerti lah ya. Tapi yang belum menikah, kabar baiknya lu udah dengar duluan. Mengalah
dan tidak menuntut. Ternyata resultnya jauh lebih baik daripada menuntut. Daripada ngomel. Daripada paksa-paksa orang berubah. Daripada susun kata dan kumpul-kumpul kesalahan orang. Lu tuh kemarin, gue minta buang sampah. Pernah gak lihat sinetron? Gara-gara istri suruh suami buang sampah. Itu sinetron saya nonton and that's it, saya gak mau nonton sih. Soalnya so stressful ya. Masa gara-gara istri suruh suami buang sampah, terus suaminya gak mau berantem. Dan akhirnya suaminya pergi buang sampah dengan sungut-sungut. Pas perjalanan buang sampah, dia ketemu koleknya yang cewek dan dia selingkuh. Oh my goodness. Just because buang sampah. That's it. Gue gak mau nonton lagi. Aduh. Kasih sayang ya. Alkitab bilang apa? Dunia tambah jahat, kasih semakin dingin. Kasih semakin dingin. Makanya jangan cari gara-gara lagi. Udah ngalah aja. Saudara, anak Tuhan, belajar ngalah ya. Chill, santai aja. Ada hal-hal dengan perbuatan action kita, orang bisa berubah dengan sendirinya. Dan saya produk dari itu. Saya juga belajar lebih santai dan lebih sabar dari sabarnya contoh yang diberikan suami saya. Semuanya saya lihat. Akhirnya apa saudara? Malu sendiri. Jadi ya kalau di tempat ini sudah ada yang pacaran dan suka komplain soal pacarnya ya, stop complaining. Apalagi kalau komplainnya itu suka di depan orang. Jangan gitu dong. Kasih melibatkan pengorbanan, yaitu penerimaan. Nanti ya, kalau hari Senin, lihat orang lain bawa pacarnya, terus ada, apalagi ya, wah baper banget ya ngelihat semuanya posting-postingannya ya. Jangan muncul omongan begini ya, lu lihat tuh, dia itu bisa arrange such a romantic things. Kok lu gak ada romantis-romantisnya sih? Ngeliatin orang lain bawain pacarnya payung gitu loh. Lu boro-boro. Lu bawain gua payung, tapi lu kering, gua basah separoh. Sering loh saya lihat orang komplain pasangannya di depan orang lain. Apalagi kalau ngelihat orang lain lagi baik sama pasangannya, langsung tuh di depan orang tuh kayak, lu belajar dong kayak begitu. Ayo, habis dengar kayak gini gak ada lagi ya. Gak ada lagi. Belajar mengasihi. Kurangin komplain. Kurangin menuntut. Tapi dengan menerima, kita menunjukkan kasih itu. Dan kasih itu gak mungkin gagal kok. Asalkan kamu cari pasangan tuh yang dewasa ya. Yang gak dua blek gitu ya. Sadar kok, sadar. Kalau sampai gak sadar dan gak waras ya, Sarah lu pilih pasangan. Selesai. Tapi selama Anda cari pasangan itu, di dalam pengkafaran pemimpin, gak gegabah, didoakan baik-baik, jadian gitu ya. Kasih melibatkan pengorbanan. Kalau kamu pengen dia care, kamu care dulu. Kalau kamu pengen dia berubah, tunjukin yang harusnya gimana. Kalau dia ngomongnya kasar, kamu tunjukin yang lembut itu gimana. Jangan dia kasar, lu balapan kasar sama dia. Emang lu doang yang bisa? Nih denger, supaya lu rasain. Udahlah, that doesn't work. Percuma, stop trying. Hanya memperunyam, gak akan menambahkan apa-apa. Tapi dengan menerima, memberikan contoh pengorbanan, tobat sendiri kok. Ya kan? Kita loh, bertobat, mengaku dosa kita. Ya pastilah ya, ada yang doakan, ada yang ajak ke gereja, ada kan. Tapi bukankah Roh Kudus yang menginsafkan? Ya kan? Roh Kudus yang membuat kita itu kayak, aduh aku ini berdosa. Itu pekerjaan Roh Kudus saudara, ada di Alkitab. Roh Kudus yang menginsafkan dosa kita. Dari dalam keluar. Jadi kita jangan proses orang tuh dari luar. Biarkan orang dari dalam sendiri yang mau berubah. Jangan didedes-dedes dari luar. Wah, di poin yang pertama ini. Anda sendiri. Learn something, yes?
dari poin pertama? Kasih melibatkan pengorbanan. Jangan ada yang berpikir ya, kalau menikah itu apakah hidupku lebih enak? Apakah kalau menikah itu dia akan buat aku bahagia? Ada yang punya pertanyaan itu? Bukan cuma cewek sih, cowok juga sama. Dia bisa bikin aku bahagia gak ya? Nanti kalau gue menikah bakal susah gak ya? Bakal hidup enak gak ya? Kalau Anda mau komitmen dalam sebuah pernikahan, hilangkan pertanyaan itu. Tapi justru ganti pertanyaan itu, apakah aku bisa membuat dia bahagia? Apakah aku bisa membuat hidupnya better? Apakah aku bisa menjadi orang yang mensupport? Bisa Anda berpikir dan mengganti cara berpikir dan juga pertanyaan yang salah itu? Karena kalau misalnya cara berpikirnya kayak yang tadi yang pertama itu saya bilang, apakah hidupku bisa lebih enak? Nanti sebenarnya enak pun, lu tetap akan komplain gak enak. Karena prinsipnya udah salah. Karena prinsipnya udah self-centered. Orang yang kalau self-centered itu susah disayang. Orang yang kalau gak selfless, tapi tentang dirinya terus, susah dipuasin. Mau disayang tetap merasa gak disayang. Mau di-care tetap merasa gak di-care. Sudah you do a lot of things, he or she still thinks that you're not doing anything for her. Susah. Jadi buat yang single, ya pacaran juga lah ya. Ganti pertanyaan itu. Bukan menuntut supaya orang itu bikin hidup lu enak, tapi ganti. Apakah saya bisa buat orang itu bahagia? Apakah saya bisa membuat orang itu hidupnya lebih baik? Amin. Itulah teladan yang Tuhan Yesus lakukan dengan diutus ada di tengah-tengah kita. Tadi kita sampai di ayat yang ke-12, saya baca sekali lagi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Terjemahan yang lain, He expressed His love through us. Orang gak bisa melihat Allah. Tapi dengan kita yang sudah terlebih dahulu dikasihi Allah dan kita melakukannya sesuai dengan teladan Tuhan, orang bisa lihat Tuhan. Dunia semakin jahat, kasih semakin tipis. Kita gak mau kan generasi anak cucu kita itu hidup di dunia yang semakin jahat gitu loh. That's why Anda semua dipanggil untuk menunjukkan kasih Tuhan yang tidak terlihat. Gimana orang bisa percaya sama Tuhan yang tidak terlihat? Kalau anak Tuhan tingkahnya kayak setan. So hot man. That's why kita berdoa. Dari generasi anak kecil pun. Dari generasi anak kecil di gereja ini, Eagle Kids. Usianya paling muda. Kita terus kasih patron Allah Bapa di surga, Allah Bapa di surga, Allah Bapa di surga. Karena kita tahu tidak semua keluarga itu sempurna. Jadi susah sekali buat anak yang kalau di keluarganya gak ada figur yang baik, susah sekali buat mereka percaya kalau Tuhan itu baik. Sedangkan I'm so little, I'm so small, but yet at home I suffer. Saya menderita di rumah, gimana saya bisa tahu kalau Tuhan itu baik? You know what I'm saying? Anda semua sudah dewasa. Jadilah saluran kasih. Kasih tahu sama dunia itu. Masih ada cinta kok. Masih ada kasih sayang kok. Bagi dunia yang dingin atau temanmu yang sudah tidak mengharapkan cinta lagi, yang hatinya sudah dingin, ayo jadi saluran. Allah mengekspresikan cintanya lewat diri kita. Jadi buat orang yang tidak bisa melihat Allah lewat dirimu, mereka akan bisa melihat kalau sungguh Allah itu adalah kasih. Allah adalah kasih. Allah mengasihi tanpa syarat. Saudara, begitu aja lu udah jadi alat lo. Gak usah berkhotbah. Gak usah punya posisi pelayanan, gak usah. Dipakai Tuhan itu simple. Menjadi alat Tuhan itu simple. Sudah, kamu izinkan dirimu
menjadi saluran mengekspresikan kasih Tuhan. Biar orang lain bisa mengerti Allah itu kasih itu gimana lewat dirimu. Amin. Lanjut ya. 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan di dalam dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Sekali lagi, Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Tetap berada di dalam Allah, tetap berada di dalam Allah, garis bawah itu ya. Yang kedua ya, kasih melibatkan mengasihi, melibatkan komitmen. Kasih melibatkan komitmen. Komitmen untuk tidak berpisah. Komitmen untuk tetap percaya. Komitmen untuk tahu bahwa sungguh Yesus sudah menjadi juru selamat waktu kita percaya. Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam dia. Komit. Lawan kata komit tahu gak apa? Lawan daripada komitmen itu adalah perasaan. Itu lawannya komitmen. Apa sih kadang yang membuat kita tuh susah komitmen? Perasaan. Perasaan yang menyeret kita. Perasaan bersalah. Karena belum cukup mengasihi Tuhan, kemudian menjauh dari Tuhan. Itu kan perasaan. Perasaan tidak dikasihi, kemudian menjadi dingin. Perasaan iri, perasaan jealous, seperti Kain dan Habel. Dia iri. Dia pikir Tuhan lebih sayang sama saudaranya, makanya persembahannya diterima. Dia gak percaya, dia tidak percaya. Sekali lagi dia tidak percaya kalau Tuhan tuh sayang dia juga. Jadi dia percaya Tuhan lebih sayang sama saudaranya, makanya dia bunuh saudaranya. Saudara, musuh komitmen adalah perasaan. Jangan serahkan perasaanmu kepada kegelapan. Tapi komitlah untuk tetap percaya. Kalau perasaanmu ada bersalah gitu ya. Aduh, kayaknya saya suka pikiran negatif. Aduh, saya ini dalam hati saya tertuduh banget ya. Kayaknya saya punya sisi-sisi gelap yang membuat saya itu gak layak datang ke hadapan Tuhan. Sehingga kamu gak mau datang ke Tuhan. Komitmen saudara. Lawan perasaan itu dengan komitmen tetap percaya. Lawan. Lawan perasaan itu untuk tetap percaya. Percayalah, walaupun saya ada guilty ya, saya ada tuduhan ya. Saya percaya kalau saya datang ke Tuhan, Tuhan tetap terima saya. Itu namanya percaya. Dalam hubungan pun begitu. Komitmen untuk tetap percaya. Jangan curiga sama pasangannya nanti. Capek gak sih kalau pacaran dikit-dikit cemburu, dikit-dikit curiga, posesif. Dikit-dikit bilang, lu berubah deh, lu gak kayak dulu. Lu awalnya gak kayak gitu, lu sekarang kayak begini. Itu kan hilang kepercayaan kan. Capek loh. Kasihilah dengan komitmen untuk percaya. Jangan suka curiga. Jangan kasih ruang untuk doubt. Suatu orang kehilangan kepercayaannya. Disitulah titik awal keretakan dan perpisahan itu terjadi. Perpisahan Adam dan Hawa dengan Allah dimulai dari mana? Dia curiga kan? Dia curiga kalau Tuhan itu melarang dan tidak mau dia begini begitu. Padahal kalau dia percaya maksud awal dari Tuhan bilang semuanya boleh cuman ini satu jangan gitu ya. Kalau dia percaya aja, dia komitmen untuk percaya, gak akan terjadi perpisahan. Tidak akan terjadi keretakan. Jagalah hubungan baik-baik. In a relationship, commit to trust. Amin. Commit to trust. Dan kita lihat ya,
Tuhan Yesus waktu diutus ke muka bumi, ada satu komitmen yang luar biasa yang Tuhan Yesus tunjukkan. Komitmennya apa? Komitmen di dalam ketaatan. Ketaatan untuk menyelesaikan misinya di muka bumi sampai naik ke atas kayu salib. Untuk menyelesaikan misinya. Sebelum naik, Petrus bilang, tidak harus kan naik. Yesus bilang, enyahlah engkau. Berpikir secara manusia, tapi tidak memikirkan kehendak Allah. Commit to obey. Taat melakukan kehendak Allah Bapa sampai selesai. Dalam hubungan, relationship kita, selain commit to trust, percaya, commit to obey juga. Hubungan, relationship, ini ngomongin tentang nanti pasangan hidup, sampai dipersatukan Tuhan di dalam holy matrimony gitu ya. Commit to obey, commit untuk taat hidup kudus. Itu adalah sebuah komitmen. Kalau Anda saling percaya, commit to trust, jangan break that trust, jangan hancurkan kepercayaan itu dengan ketidaktaatan. Jangan hancurkan kepercayaan itu dengan menguji-nguji. Kalau lu sayang sama gua, ayo dong, let's do this. Dan Anda tahu, apa yang diajak melanggar kekudusan, melanggar pemberkatan nikah kudus. Di situ berkat Tuhan dicurahkan di dalam pernikahan. Orang yang komit to obey ya, komit untuk taat di dalam kekudusan, adalah orang yang menghormati, mengasihimu sungguh-sungguh, mengasihi dengan menghormati tubuhmu, tidak menginginkannya hanya untuk nafsu sementara. Hanya untuk self pleasure, keinginan sendiri. Jadi di dalam membangun hubungan, sewaktu kalian berdua commit to trust each other, jaga juga ya komitmen untuk hidup dalam kekudusan. Amin. Taat seperti Yesus memberikan teladan, taat sampai misinya selesai. Dan yang terakhir, teladan apa lagi yang diberikan? Saya baca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Dalam hal ini, kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Di dalam mengasihi melibatkan pengampunan, ini poin yang terakhir. Melibatkan pengampunan. Teladan dari Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, mengampuni kita, melenyapkan ketakutan. Ketakutan dalam penghakiman. Kalau orang yang percaya kepada Yesus ya, bukan lagi orang yang takut akan hukuman karena kita sudah dibebaskan dari hukuman. Orang yang sempurna dalam kasih dan percaya akan pengampunan itu, tidak akan menikmati dosa lagi. Dan dengan yakin dan percaya, sewaktu ditanya, kamu yakin gak setelah meninggal dunia nanti, kamu akan bersatu dengan Allah Bapa? Kamu adalah warga kerajaan surga. Dengan yakin pasti akan mengatakan, saya yakin. Karena kasih yang sempurna itu sudah melenyapkan ketakutan. Dan untuk hari penghakiman, orang percaya itu excited. Bukan takut gitu loh, hari penghakiman. Tapi orang yang tetap memilih untuk hidup dalam kegelapan. Orang yang gak mengerti kasih itu. Orang itu takut. Takut akan hari penghakiman. Kalau begitu indahnya, kita punya reuni bersama dengan Allah Bapa. Harga yang begitu mahal yang sudah dibayar.
kita akan punya hidup yang kekal. Hidup di dunia ini cuma sementara. Saudara, dengarkan apa kata firman, apa kata Alkitab tentang neraka. Di saat teduh bersama dengan Pastor Philip hari Rabu yang kemarin. Dengarkan sekali lagi supaya Anda tidak sia-siakan hidup Anda. Supaya Anda tahu betapa berharganya keselamatan Anda. Supaya Anda tahu bagaimana cara hidup di dunia ini dan yakin setelah hidup di dunia ini ada hidup kekekalan yang menantikan Anda. Kalau Anda sudah menerima semuanya itu dengan diampuni, bukankah sudah sepantasnya Anda juga mengampuni? Bukankah sudah sepantasnya Anda tidak menyimpan kekecewaan, kebencian, kepahitan dari manapun asalnya? Tapi kekecewaan yang paling dalam ya, kepahitan yang begitu menggerogoti, pasti asalnya dari orang dekat. Apakah itu sahabat? Karena kita menaruh harapan tinggi sama orang dekat. Kita menaruh harapan tinggi sama keluarga. Sehingga waktu disakiti, rasanya unbelievable. I cannot believe this, saya gak bisa percaya. Saya gak bisa terima. My friend, gak ada untungnya kamu bawa-bawa kebencian. Kamu bawa-bawa kepahitan. Sekarang ya, Anda sepertinya pura-pura mengubur. Udahlah gak mau dipikirin lah. Kalau ditanya let go, ya. Tapi di dalam hati itu belum mengampuni. Terus Anda bilang, I'm gonna build a marriage. Saya akan bangun pernikahan. Saya akan bangun keluarga yang gak seperti itu. Saya gak mau jadi seperti siapalah yang kamu benci. Aku gak mau jadi seperti aku. That's it, man. Siapa yang orang Anda, siapa orang yang kamu gak suka sampai membuat Anda kecewa. Tapi Anda gak mau mengampuni. Anda lari. Anda escape. Walaupun lu klaim, lu bilang gua gak mau jadi seperti dia. Tapi kalau Anda tidak menyelesaikannya, Anda akan jadi seperti dia. Anda akan jadi seperti dia. Karena gimana-gimana, kan gak mungkin ya pohon durian tumbuh jeruk. Kan gak mungkin ya sumber hati saluran ini kalau airnya kotor terus keluar air jernih. Kan gak mungkin ya saudara, yang gak make sense ya. Kalau salurannya kotor dan mampet, ya pasti air yang dikeluarkan juga gak murni. Bagaimana Anda nantinya bisa bangun sebuah keluarga dengan kasih yang murni. Saling menerima, saling mengampuni, bertumbuh bersama dan melihat visi Tuhan atas keluarga. Kalau di dalam memasuki sebuah hubungan dan pernikahan, Anda belum let go rasa benci, rasa kepahitan. Anda cuma lari sementara. Nanti apa yang Anda kuburkan, itu ada waktunya pasti akan menguak kembali. Bereskan yuk. Bereskan. Karena kasih yang sempurna sudah ditunjukkan. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Kita mau guilty seperti apa? Kita mau tertuduh seperti apa? Satu, kita datang berlari kepada Tuhan. Selalu ada kasih yang menerima dan mengampuni. Anda kalau menerima, terlebih dahulu Allah mengasihi kita. Di firman tadi mengatakan, bukan kita yang mengasihi Allah terlebih dahulu. Terlebih dahulu kita dicicipi. Dan sewaktu kita di dalam dia, dia di dalam kita. Rohnya tinggal di dalam kita. Nah inilah alasan yang begitu kuat. Ya Anda tidak bisa katakan tidak bisa. Karena bukan Anda yang melakukannya. Roh Tuhan yang ada di dalam dirimu yang akan menguatkanmu melakukannya. Sehingga kalau Anda tidak mau melakukannya, bukan Anda tidak bisa, tapi Anda mengambil keputusan untuk tidak mau. Jadi bedakan ini. Jangan katakan tidak bisa. Jangan katakan, you don't know what I went through. Kami gak tahu apa yang saya lewati. Kami gak tahu berapa kali saya disakiti. Memang saya gak tahu. Tapi saya percaya, Roh Tuhan yang ada di dalammu. Engkau di dalamku dan aku di dalammu. Dan diberikan rohnya tinggal di dalam kita. Roh itu yang akan memampukan kita. Memberikan kita kekuatan untuk mengasihi dan untuk mengampuni. Pertanyaannya, Anda mau? Anda mau? Saya minta praise and worship bisa naik ke atas panggung. Kita sebentar lagi akan sama-sama mengambil perjamuan kudus. Tapi
Kalian nggak perlu buka di sini ya. Kita akan doakan sama-sama. Bawa pulang. Dan ambil momen di saat teduh untuk makan roti dan anggur ini. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini, kita bereskan all the grudge that we have in our heart. All the grudge that we've been carrying in our life. Jangan bawa pulang lagi dong. Udah ditinggal aja di sini. Ditinggal aja di sini. Saya percaya ya, sumber kasih itu, God is the source of love. Is the ultimate source of love. Anda akan menerima damai yang mengalir. Dan akan Anda akan melihat, ternyata bukan dengan gagah kuatku aku mengampuni. Bukan aku punya hati yang besar sih. It's difficult, but it's possible. It's difficult, but it's possible. Let go ya saudara. Dalam mengasihi kita butuh pengorbanan, kita butuh komitmen, dan kita butuh pengampunan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan sama-sama. God of my youth, I remember your call on my life took me home. My greatest honor will always be.
ambil perjamuan kudus, roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Kristus. Mata kita tertuju kepada betapa besar kasih dan pengampunan itu dalam hidup kita. Betapa besar kasih yang diberikan dalam hidup kita. Kita tidak lagi bingung fokus kepada diri sendiri sudah sempurna apa enggak. Karena kita enggak pernah sempurna, saudara. Jauh dari sempurna dan terus ada kekurangan. Tapi biarlah mata kita tertuju kepada betapa besar kasih itu dalam hidup kita. Satu, kita menerima kasih itu. Kita buka hati, kita belajar untuk menerima kasih dari Tuhan. Jangan banyak tapi-tapinya. Tapi nikmatilah kasih itu. Biarlah kasih itu mengalir. Mengalir. Memenuhi hidupmu. Memenuhi hatimu sampai melimpah-limpah. Maka dari sana akan muncul kekuatan. Untuk engkau mengasihi orang lain juga. Dari sana akan muncul kekuatan. Untuk engkau berkorban. Untuk engkau komitmen. Untuk engkau mengampuni. Dengan mata tertuju kepada Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Untuk tubuh yang diberikan mengampuni dosa kita. Untuk anggur yang melambangkan kemenangan dalam hidup kita. Kami mengucap syukur. Thank you Lord Jesus. God of my forever. And forever I'm with you. Nyanyikan dengan suara lembut. My life is saved with a price. Your sacrifice redeemed my soul. God of my forever and forever I will sing. My greatest honor jemaat saja yang menyanyikan lagu ini. God of my forever. God of my forever. And forever I'm with you. My life is saved with a price. Your sacrifice redeemed my soul. God of my forever and forever I will sing. My greatest honor will always be. Saya boleh minta mata tertutup, kepala tertunduk. Ini adalah keputusan masing-masing orang. Kalau kamu ada kekecewaan, ada kebencian, ada kepahitan, you holding a grudge towards someone, jangan bawa pulang lagi yuk. Selesaikan malam hari ini juga. Tuhan berfirman begitu jelas, bahwa orang yang sempurna dalam kasih, mengenal kasih itu, mereka juga akan mengasihi saudaranya dengan memberikan pengampunan. Mau saudara mengampuni orang yang kamu benci itu, yang membuat kamu kecewa, yang menyakitimu, yang membuatmu pahit. Mau saudara? Roh Kudus akan memberikanmu kekuatan. Ambil tindakan malam hari ini. Ambil action. Karena love is not about feeling, alright? Love is about action. Kalau itu adalah dirimu, antara engkau dan Tuhan di tempat ini, maukah engkau mengangkat tanganmu kalau engkau mau memberikan pengampunan? Angkat tangan di mana engkau berada. Yang lain silakan tetap tundukkan kepala ya, jangan lihat kanan kiri. Ini adalah antara masing-masing pribadi dengan Tuhan. Orang-orang yang terangkat tangannya, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hati mereka Tuhan. Roh Kudus datang melawat dan menjamah hati mereka. Ketahuilah bahwa engkau diberikan kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Siapakah orang yang menyakitimu itu? Saat ini
sebut namanya dan katakan, aku mengampuni. Namanya siapa? Sebut, keluarkan kata-kata, karena dari kata-kata, there is power in words. Ada kuasa di dalam kata-kata. Deklarasikan bahwa kamu sudah gak mau bawa-bawa lagi seperti overweight, excess baggage, tinggalkan. Katakan, aku ampuni dan aku let go. Aku ampuni, aku let go. Roh Kudus, isi hati mereka sekarang juga. Roh Kudus, jamah hati mereka sekarang juga. Gantikan sakit hatinya, kepedihannya. Gantikan dengan kasih yang baru yang mengalir sukacita daripada surga dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini urapi hati mereka. Saat ini juga jangan izinkan celah apapun yang membawa mereka kembali kepada sakit hati itu. Aku tolak segala campur tangan iblis yang menabur kebencian, yang menabur kepahitan. Tuhan, aku tutup celah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena anak-anak ini setelah mengampuni, mereka pulang. Mereka akan melangkah di dalam action. Ambil tindakan, saudara. Kalau Anda sudah berdoa mengampuni orang itu, ambil action extra mau. Ketemu orang itu, berkati orang itu. Ketemu orang itu, jangan menghindar. Jangan larikan diri lagi. Ampuni orang itu karena Anda sudah let go. Thank you Tuhan Yesus, thank you Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi di tempat ini. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Kemenangan terjadi di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Thank you Tuhan Yesus. Thank you. Kami tidak lagi dikejar-kejar ketakutan. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Thank you. Thank you Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami mau memberikan persembahan. Boleh diangkat persembahannya. Terima kasih Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk memberi. Kami mau memberi dengan sukacita Tuhan. Kami mau memberi dengan kasih. Kami mau memberi dengan mengangkat doa. Pakailah persembahan kami Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Memperluas kerajaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat pengembalaan sebelum Anda pulang. Allah Bapa menyinarimu dengan wajah-Nya. Menyinarimu, hidupmu, hatimu. Tidak ada lagi kegelapan di dalam hatimu. Engkau adalah anak-anak terang. Untuk itu, jangan lagi serahkan perasaanmu dalam kegelapan ya. Berjalanlah di dalam terang. Tinggalkan dosa itu. Tapi lihatlah ke depan dengan mata yang tertuju. Kepada tujuan. Ada mahkota kemuliaan. Thank you Tuhan Yesus. Damai sejahtera, sukacita Tuhan yang melimpah-limpah. Persekutuan sampai selama-lamanya ada bersama dengan kita. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amen. Love you. God bless you. Silakan duduk. Halo teman-teman, senang sekali kita sudah sampai di akhir dari ibadah pada hari ini. Benar, tentunya kalian sudah mengikuti ibadah Army of God dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. So, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan stop. Jangan berani-berani mengakhiri sekarang. Karena ada satu hal yang perlu diingetin untuk setiap Army of God yang belum mendaftar Servolution. Oh, iya, jangan sampai kehilangan kesempatan ya. Sisa 2 hari lagi loh, berakhir di 14 Februari. So, yuk segera akses di aplikasi GMS Church untuk kalian bisa mengambil bagian melayani di rumah Tuhan. Benar sekali Nanda. Ini baru closing nih sekarang. Benar, benar. Yes. Okay. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. God bless you. Bye. Apa yang terlintas di dalam benak ketika hendak melangkah? Rasa takut? Rasa tidak berdaya? Apakah bisa? Apakah tepat? Seandainya kita bisa melihat betapa besar mimpi Tuhan atas hidup kita. Melangkah, mengambil bagian dalam visi Tuhan.